Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. One Championship kali ini sebagai promotor yang berbasis di Singapura yang tidak kalah jauh menariknya. Dan ini adalah salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para fans di seluruh dunia. Nah, di One Championship sendiri, tak jarang petarung-petarung hebat yang mereka rekrut dari UFC masih bersaing secara sengit di promotor ini. Seperti nama-nama mantan juara kelas ringan Eddie Alvarez dan petarung terbaik sepanjang masa UFC Flyweight Demetrius Johnson. Dan ini sangat jelas menarik pastinya. Ada juga petarung kebanggaan masyarakat Indonesia khususnya yang bersaing di One Championship, Eko Roni Saputra, Adrian Martins, dan masih banyak lainnya. Duel langka promosi silang antara dua organisasi seni bela diri campuran global ini adalah kejadian yang unik dan langka. Faktanya, hanya ada beberapa kali dalam sejarah sang promotor MMA membuat pertarungan langka ini. Tapi, sang CEO, Si Tio Tong mengatakan itu akan menjadi acara seni bela diri terbesar sepanjang masa. Nah, uniknya skema pertarungan ini akan ada 4 ronde berdurasi masing-masing 3 menit yang bergantian antara peraturan Muay Thai, yaitu ronde pertama dan ketiga, dan MMA, ronde kedua dan keempat. Jika pertarungan tidak ada yang menyelesaikan pertarungan cepat, maka laga ini akan dinyatakan draw alias seri. Salah satunya adalah laga antara striker ternama Road Tank The Iron Man, Jit Muang Non, dan petarung greatest of all time di flyweight sepanjang masa, Demetrius Mike Timos Johnson. Dua mega bintang ini akan bertarung selama 4 ronde inovatif yang memadukan aksi Muay Thai dan MMA. Road Tank sampai saat ini masih belum terkalahkan sejak menjalani debut di One Championship pada September 2018 lalu. Pertarungan ini jelas akan sama-sama mendominasi, terlihat dari seni bela diri kedua fighter. Baik Johnson dengan keahlian taktisi BJJ jelas akan melakukan serangan takedown. Sangat wajar untuk mengatakan bahwa Johnson versus Road Tank adalah tontonan yang jarang terlihat dalam pertarungan profesional. Pertarungan itu adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2022 ini. Nah, bagaimana jalannya pertarungan? Konsensus yang beredar sebelum laga ini dimulai bahwa Road Tank Jit Muang Non akan mencoba mengamankan kemenangan dengan meng-KO Demetrius Johnson di ronde pertama. Sementara itu, DJ disebut-sebut akan mengunci Road Tank pada ronde kedua jika dia bisa selamat melewati ronde pertama. Dan ini benar saja, ronde pertama pun dimulai. Road Tank langsung menyerbu dengan senjata andalan pukulan striking yang mematikan dan tendangan Muay Thai-nya. Dengan sigap, Johnson mencoba mengatur ritme permainan Road Tank. Hampir terlihat seperti Johnson ingin melakukan takedown, tetapi dengan sigap, wasit memisahkan mereka. Karena pada ronde pertama, skema aturan pertarungan ini adalah Muay Thai. Agak aneh sih, ketika wasit memisahkan mereka tadi, kayak nonton boxing. Johnson kemudian sedikit mencari momentum untuk melepaskan beberapa serangan. Tetapi sangat jelas terlihat, ronde pertama ini sepertinya Johnson ingin bermain aman. Sesekali ia mencoba keluar dari tekanan Road Tank, berputar keluar dari bahaya saat ia diserang. Pertarungan ini benar-benar berubah memasuki ronde kedua, pindah ke aturan MMA. Road Tank mengikutinya mencari celah untuk melakukan serangan. Sementara Johnson tetap sabar. Akhirnya, Johnson menemukan celah dan menghindari pukulan. Dan kemudian Johnson membuktikan keahliannya sebagai sang master BJJ. Johnson ingin melakukan takedown kepada Road Tank. Tentu saja, Johnson agak kerepotan meladeni serangan-serangan Road Tank. Tetapi sang greatest of all time ini ternyata masih bisa bertahan dengan baik hingga ronde pertama selesai. Masih dalam ronde kedua, giliran Johnson yang beraksi dengan ilmu spesialisnya. Road Tank pun berusaha menjaga jarak, tetapi DJ segera melancarkan takedown setelah menghindari pukulan sang raja Muay Thai ini. Setelah pertarungan berlangsung di ground, terlihat Road Tank benar-benar sangat sulit untuk keluar dari tekanan Johnson. Ia kemudian mengontrol Road Tank dan pelan-pelan berusaha memasuki tangannya melingkari leher lawan. Akhirnya, kuncian dari naked choke dengan mulus membuat sang raja Muay Thai ini tertidur pulas di oktagon. Road Tank Jit Muang Non tidak melakukan tap out. Akan tetapi wasit menghentikan pertarungan setelah si raja Muay Thai itu sepertinya tidak berdaya dicekik oleh Demetrius Johnson di ronde kedua. Usai pertarungan Super Fight Muay Thai versus MMA ini, telak membuktikan ternyata MMA masih lebih tangguh dari Muay Thai. Inilah salah satu alasan mengapa Johnson disebut sebagai atlet terbaik sepanjang masa di divisi flyweight, yaitu keahliannya dalam tiap area. Ia mampu mengatasi tiap lawannya sebagai striker, pegulat, dan spesialis submission elite.
Petarung yang berusia 32 tahun ini telah mengumpulkan kemenangan knockout atas lawannya dengan tinju, tendangan, dan serangan lutut, dan ia juga memiliki senjata andalannya, yaitu submission, yang bisa saja ia lancarkan dari posisi atas maupun bawah, serta mendominasi dengan berbagai takedown dan permainan clinch yang mumpuni. Dengan perpaduan kecepatan dan footwork-nya, ia membuat banyak lawannya terkejut dan kebingungan. Ia mampu menyerang dari jarak dalam sekejap. Bintang dari Thailand dibuatnya tak berdaya. Johnson memang layak mendapatkan julukan Greatest. Ikon olahraga combat asal Amerika Serikat ini telah 11 kali mempertahankan gelar juara dunia UFC Flyweight pada masanya saat masih di UFC dan pernah duduk manis bertengger di pound for pound UFC. Balik lagi, melihat pertarungan langka tersebut, berbicara dalam dunia combat sport, khususnya di dunia boxing, kita pasti sering melihat pertandingan-pertandingan penyatuan gelar atau unifikasi gelar antara petinju yang merajai di satu atau beberapa promotor tinju. Di dalam dunia tinju, setidaknya terdapat 4 promotor terbesar di seluruh dunia. Kampanye penyatuan gelar dari promotor yang berbeda ini ternyata ampuh untuk menarik minat para penggemar lebih luas. Tak hanya pihak promotor yang meraup keuntungan besar-besaran, petinju yang berlaga juga akan mendapatkan bayaran fantastis dari event semacam ini. Di dalam ranah MMA, memang sangat jarang terjadi event seperti ini. Namun pada tahun 2019, kita dapat melihat pertandingan antara petarung yang berlaga di dua promotor berbeda, yaitu promotor Rizin dan Bellator MMA, yang bekerja sama melaksanakan sebuah event besar yang mempertemukan masing-masing petarung mereka. Hal ini mereka lakukan salah satunya untuk mengimbangi nominasi UFC di kancah bisnis pertarungan MMA. Sedangkan UFC sendiri terakhir kali mengirimkan petarungnya, Chuck Liddell, untuk mengikuti Grand Prix kelas menengah Rizin pada awal tahun 2000-an. Apakah UFC akan melakukan hal ini lagi? Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? You to tell me what to do. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.